Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Hey, Doughead, I got so much motherfucking design on right now. Ready to bring it back, make it come. I got three whole guys on the ground. Where are you going? Bitches on the line. Muhammad Abdul lahir di Pendusunan Delta Nil Mesir pada tahun 1849, keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abdul telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Masjid ini sering disebut Masjid Sheikh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Azhar di masjid. Ini Muhammad Abdul menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. Pada saat Muhammad Abdul berumur 16 tahun, tepatnya pada tahun 1845, Muhammad Abdul menikah dan bekerja sebagai petani. Namun hal itu hanya berlangsung selama 40 hari, karena kemudian dia pergi ke Tanta untuk belajar kembali.